tidak bisa kita debat semuanya pada kita sekali. Maka saya akan sampaikan aja. Wah, semuanya di mana? Di pondok pesantren dan apakah ada rumah-rumah? Pakai sama. Rumah. Bukan sekali, pas bulan sekali. Assalamualaikum. Baik. Kami ucapkan selamat. Alhamdulillah, senang banget melihat Rizky Bilar sekarang bersama sahabat-sahabat Marwah FC lagi mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Hal itu dibagikan oleh Zulfikar, sahabat Rizky Bilar di Marwah FC. Terlihat Bilar antusias banget mendengarkan ceramah yang penuh dengan kejenakaan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di hari ini, guys. Ya, kabar dan sesuatu yang cukup menggembirakan bagi kita sekalian. Semoga nantinya Rizky Bilar menjadi suami yang semakin soleh dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal masih berduduk, masih berdetak di sebelah kiri, dua jari di bawah. Besarnya sebesar genggaman. Jadi jantung Abdul Somad itu sebesar genggaman Abdul Somad. Kalau ada saudaraku yang tangan yang besar, berarti sebesar pula jantungnya. Anak kecil, sebesar pula jantungnya. Berteguh saja. Allah bersumpah demi banyak waktu dan Allah sedang beri kita Desember. Tidak bisa kita debat semuanya pada kita sekali. Maka saya akan sampaikan aja. Wah, Ustaz, semuanya di mana? Di pondok pesantren dan apakah ada rumah-rumah? Satu orang yang sama. Rumah-rumah, bukan sekali, pas bulan sekali. Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.